Dugaan perselingkuhannya dengan Sanah Sadika memanas. Randy Jarnett kini mendekam di penjara. Randy Jarnett ditetapkan jadi tersangka usai isu dugaan perselingkuhannya dengan Sanah Sadika memanas. Kabar mengenai Randy Jarnett yang mendekam di penjara usai dugaan perselingkuhannya dengan Sanah Sadika muncul datang dari YouTube Pelita Media 77. Video yang menyebutkan Randy Jarnett mendekam di penjara ini berjudul ditetapkan jadi tersangka usai selingkuh dengan Sanah, kini Randy mendekam di penjara. Benarkah Randy Jarnett ditetapkan tersangka usai dugaan perselingkuhannya dengan Sanah Sadika muncul? Dalam video tersebut tidak ada pernyataan atau tayangan valid mengenai Randy ditetapkan sebagai tersangka. Judul video bahkan tidak relevan dengan isi dari video tersebut. Dari penelusuran tim Suara Bandung dapat disimpulkan bahwa berita mengenai hal tersebut adalah hoax.